Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau Shopee haul lagi. Kali ini perlengkapan untuk storage organizer, jadi macam-macam storage untuk kita berbenah gitu. Bisa dipakai untuk apapun. Paketnya ini dari satu seller yang sama, jadi belum aku buka nih. Kita coba lihat isinya apa aja. Jadi ini semuanya dari satu seller yang sama tadi, isinya tuh ada macam-macam. Aku bakal review dari yang pertama dulu. Ini ada storage organizer. Jadi di sini tuh sebenarnya storage-nya sama, cuman aku ada beli 4 macam size. Tuh, jadi ada yang size small, medium, yang large, sama model yang kayak slim gitu yang agak panjang. Nah, aku buka dari yang paling kecil dulu ya. Jadi ini tuh dia satu warna aja, full putih. Nah, ini udah dapat sama stiker untuk kita tulis labelnya, jadi kita tinggal tempelin aja. Nah, ini model storage-nya tuh kayak gini. Jadi ini tutupnya bukan yang kayak kenceng atau rapet gitu ya, jadi cuman kayak ketutup gitu doang. Terus bahan plastiknya sih standar, nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis juga, tapi cukup oke. Untuk yang size kecilnya ini lumayan dalam ya, jadi bisa isi macam-macam barang tuh, jadi lebih rapi kalau kita kayak taruh di laci, di drawer gitu. Semuanya dimasukin ke dalam, atau kalau kita mau dibuka gini dijadiin dua storage juga bisa. Nah, ini untuk yang size yang paling kecilnya. Terus size yang paling besarnya segini. Ini juga udah dapet sama stiker labelnya ya, sama. Nah, kalau ini dia size-nya lebih gede dikit dibandingkan yang sebelumnya tuh, jadi kayak setengahnya gitu. Nah, ini tuh bisa taruh macam-macam barang juga, barang-barang stationery. Kita tinggal taruh aja atau taruh kartu-kartu anak-anak. Jadi multifungsi ya storage-nya ini. Kemudian ada size yang ini yang slim-nya. Jadi modelnya kayak agak panjang gitu, bisa untuk di dapur juga sih kita taruh kayak sumpit, sedotan. Tuh, karena modelnya panjang gitu, atau mau taruh pen, kuas-kuas gitu juga masih cocok ya. Pokoknya semua storage ini tuh multifungsi, terserah kalian mau isiin apa. Nah, harganya juga cukup terjangkau dengan kualitas yang kayak gini. Terus ini yang paling besar. Nah, yang paling besarnya itu kayak gini, dia agak lebar ya. Untuk tutupnya sih semuanya sama aja, bukan tutup yang rapet. Jadi dia cuma ada satu pilihan warna aja, warna putih. Jadi tinggal taruh di drawer, bisa di luar, bisa taruh di atas meja, jadi ada tutupnya, jadi tetap bersih gitu, nggak kemasukan debu. Atau kalau mau taruh di drawer kayak aku bilang tadi, dijadiin kayak dua gitu. Nah, yang berikutnya ini sebenarnya ini aku nggak order ini sih, tapi kayaknya ini kayak aku dikasih bonus gitu karena aku nggak beli ini loh, karena ini sebelumnya aku udah pernah punya. Ini tuh kayak storage untuk di kamar mandi buat taruh sampo, sabun, atau bisa untuk di dapur juga taruh spons. Ini tapi nggak ada suctionnya, harusnya ini udah dapet suction gitu karena udah ada tempat untuk cantolin suctionnya. Jadi ini warnanya tuh kayak warna putih keabuan. Bahan plastiknya standar, dia nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel juga, tapi cukup kokoh. Bagian bawahnya tuh langsung bolong-bolongan, jadi kalau kita taruh spons juga aman, nggak bakal ngampung air. Ini oke sih bahannya. Jadi kayak nggak perlu digantungin, taruh aja di sudut sink gitu, taruh spons, sabun cuci piring gitu juga bagus ya. Atau mau taruh di kamar mandi, taruh sampo, sabun gitu. Ini cukup oke. Terus yang berikutnya, kalau ini barang-barang untuk di kayak meja kerja, barang-barang untuk stationery lah ya. Jadi ini tuh warna putih, tapi dia putihnya tuh kayak bukan benar-benar putih ya. Kayak ini kan benar-benar putih nih. Nah, ini tuh kayak putih tapi kayak keabuan gitu. Nah, di sini ada macam-macam. Jadi yang pertama nih aku review dari paling gede dulu aja ya. Kalau ini tuh kayak untuk taruh dokumen storage-nya. Jadi tinggal kita taruh di meja gitu. Nah, kertas dokumennya tuh tinggal taruh di sini. Nah, ini tuh bisa di stack, jadi ini aku beli dua supaya bisa ditumpuk gitu. Nah, jadi bisa di stack kayak gini di atasnya tuh, jadi dia langsung kayak langsung masuk gitu ya tuh, jadi langsung masuk gitu, nggak bakal geser-geser ke samping. Jadi dia kayak ada sedikit lekukan gitu di bagian dalamnya.
Nah, ini aku pilih dua, jadi bisa taruh dua macam kertas gitu di stekel atau taruh kertas buat print. Untuk bahannya ini kayak bahan plastik ABS ya, bahannya tebal dan kokoh, bahannya sih bagus. Terus yang kedua ini yang size mediumnya. Ini tuh bisa kalian tumpuk-tumpuk gitu, atau kalau kalian gak mau dibarengin pakai satuan juga boleh. Cuma ini aku memang beli langsung satu set gitu. Nah, ini tuh yang medium bisa kalian taruh kayak gini nih. Jadi stack di atasnya bisa untuk simpen pen atau kertas-kertas lain, barang-barang stationery lainnya lah, atau kalkulator kayak gitu. Dia tetap sama, di sini ada lekukannya, jadi bisa taruh di atasnya kayak gini. Tuh, jadi cakep ya. Terus yang berikutnya, ini yang terakhir, ini untuk bagian atasnya. Tapi kalau kalian nggak beli yang ini, nggak masalah juga. Ini bisa kalian kayak pakai sendiri, taruh di meja gitu langsung. Nah, kalau yang ini tuh dia modelnya kayak mini drawer gitu. Tuh ada drawer kecil, bisa buat taruh paper clip, staples gitu. Bahannya sih semua sama ya, warnanya juga sama semua. Jadi kalau kalian beli satu set tuh kayak langsung senada gitu. Nah, ini bisa buat taruh pen. Ini nggak bisa dilepas ya, jadi memang udah pakem gitu. Bahannya juga sama, bahan plastik ABS. Bahannya sih nggak usah ditanya lagi, udah pasti bagus. Nah, kalau kalian tumpuk tuh bisa dijadiin kayak gini di atasnya. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian nggak beli satu set pun nggak masalah, pakai ininya doang, taruh di atas meja juga udah cantik banget. Tuh kayak gini. Ini aku recommended sih, harganya juga cukup terjangkau ya untuk kualitas yang kayak gini. Warnanya juga cakep, dia putih keabuan sedikit. Jadi segitu dulu ya haul storage organizer aku kali ini. Semoga semua sharing aku kali ini bermanfaat dan membantu buat kalian yang lagi nyari barang-barang organizer kayak gini. Nah, semua link produk ini udah aku cantumin di description box. Kalian tinggal langsung klik aja, nanti bakal langsung direct ke sellernya. Semoga sharing aku kali ini bermanfaat ya. Please bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga channel notification. See you on the next video. Bye-bye.